Jadi untuk terkait dengan tim TAA dari Polda itu pun salah satu unit laka yang berada di Polda, membawai seluruh unit laka di jajaran Polda Jateng, tentananya Polda Jateng. TAA pertama kali kami jelaskan yaitu Traffic Accident Analyst. Jadi ini penanganan perkara, olah TKP laka lantas dengan cara yang agak sedikit maju, tidak perkembangan zaman, dengan bentuk laka lantas di tiap masing-masing daerah lain-lain. Karena yang menurut kita, apabila itu laka lantas sudah viral ataupun menonjol, itu terjun langsung dari Polda atau dari pusat itu menggunakan alat yang sudah canggih untuk melaksanakan olah TKP. Seperti itu, seperti tadi yang tadi pagi dengan saksikan sendiri di TKP tim Polda, perintah dari Pak Dirlantas langsung untuk langsung turun melaksanakan olah TKP. Tujuannya untuk olah TKP yang pertama sama saja pada intinya, olah TKP yang kita laksanakan dari unit laka Polres pun sama tujuannya, untuk mencari kebenaran di lokasi kejadian tersebut, seperti apa cerita realnya. Lebih jeli lagi karena dilakukan secara profesional terkait penanganan olah TKP. Jadi itu TAA nanti itu ada animasi-animasi seperti kartun tapi secara real. Itu tujuannya nanti kalau sudah jadi, kita selipkan di berkas kita sebagai pembuktian di pengadilan apabila nanti memang kejadian ini kita lanjutkan, untuk membuat keyakinan hakim semakin fokus. Ibaratnya hakim ini, oh lihat dari cerita gambar kayak gini aja itu udah jelas ceritanya seperti itu. Pada dasarnya seperti itu saja, Mas. Oke, terkait korban kemarin hanya satu meninggal dunia sama 4 luka ya tadi. Betul. Jadi yang terlibat laka antara ada 5 kendaraan. Ada satu trailer. Trailer, satu angkutan umum, 2 truk bak kayu, sama satu SPM Mundabit kalau nggak salah itu. Mundabit sudah memang. Untuk korbannya ada 5, diantaranya satu meninggal, Ibu Sulase, dalamannya dijakenan orang asli, dijakenan ya. Dan untuk driver angkotnya kemarin saya pastikan sendiri di RSU Suwondo, karena langsung kelima korban dibawa ke RSU Suwondo, saya cek langsung dari drivernya mengalami fraktur kaki kiri dan kanan. Terus untuk dua penumpang angkot luka ringan, satu tadi saya ceritakan meninggal, Ibu Selasih, itu pun penumpang angkot, yang satu pengendara Honda Beat. Untuk korban meninggal sendiri itu penumpang atau pengendara? Penumpang, Mas. Penumpang ya. Dari angkutan. Ya. Dan untuk driver trailer, driver kedua truk tadi bak kayu, tidak apa-apa. Mungkin cerita-cerita.